pelacin. Pelacur Cina. Bukan pelacur lagi. Bukan mbak. Iya. Tedong mah. Oh iya. Pelayan Cina. Gue pikir gue pelacur Cina. Karena saya bawa minum. Bentar. Kenapa tampilan kayak dia jadi pelacur dong? Iya dong. Dan tangan pendek. Pahanya berbulu. Mana ada pelacur pahanya berbulu. Ini gak ada yang maafin. Saya mau bawa minum buat Bang Jawin. Oh, minuman baru nih pelacin. Kopi bir king. Kalau minumnya kayak raja. Ini mantap. Gua raja singa. Coba diminum. Boleh langsung diminum. Oh, boleh. Boleh, boleh. Gimana? Parah enak banget, beli di mana? Iya. Yeah. Beli di mana? Beli di ini Instagram-nya ada tadi. Ada Instagram ya. Ada Instagram. Ini parah. Gua enggak tahu. Ini enak banget. Oh, ini bukan sponsor. Sponsor. Sponsor kan? Nah, enak banget. Dikasih. Coba diminum. Bir tapi zero alkohol. Ih, zero alkohol. Kopi atau bir. Jadi anak pesantren boleh minum. Boleh minum. Ini kopi khusus anak pesantren. Ini kalau diminum dulu tuh langsung melek banget dah pokoknya. Dua, ada dua nih. Tuang silakan di gelas. Ini. Pakai tuangin tadi. Aku di dituang di sini coba dirasain lebih enak kan gua mau nyobain ini anjing lah gua dulu oh iya dulu lu dulu ini homa gua itu apa abang Jawin gua nggak dapat lagi terus susah banget ya kalau dituntut punchline. Gini nih gak asiknya nongkrong sama komik. Hidupnya normal anjing. Tungguin. Silakan diminum. Bisa berubah dituangin dia. Coba. Asik gak dapet gue. Masih gak dapet. Gila, manjur. Beda, anjing. Kenapa efeknya berbeda ya? Ya Allah, yaudah. Ini cukup. Terima kasih minumannya. Minum pakai gelas gibah lebih enak. Gelas gibah dijual kan? Dijual. Pokoknya kalau lu minum pakai gelas gibah itu rasanya jadi enak banget. Kemarin gua minum air putih ini di gelas gibah rasanya kayak AM. Bener enak banget, beneran. AM tuh air minum. Air minum, iya, air minum. Cuma rasanya tuh lebih tajam gitu air putihnya. Berapa duit? 50.000 gelas. 50.000. 50.000. Dibeli aja. Bisa beli DM dia. Saya. Ini Instagram-nya. Instagramnya Babi Jawa. Bukan loh. Ini Instagramnya apa? Babi lemes. Ender bulan mana? Terima kasih. Saya permisi dulu ya. Siap. Hati-hati di jalan. Iya. Babi minder. Ada. Kemarin udah itu masih di Twitter lagi rame. Apa? Si Uus nyerang Kemal. Nyerang Kemal. Gua enggak lihat itu. Tweetnya apa gitu. Pokoknya intinya si Kemal kan bikin video tentang dia jijik sama MLI. Jijik sama Coki itu, dan itu Muslim. Gak tahu, ya. Uus bereaksi dia kenapa Kemal begitu. Poinnya? Poinnya adalah kayak si Uus tuh mempertanyakan kok lu gitu nih kan temen lu kalau enggak suka ngomongin langsung aja. Nah. Gitu kenapa harus bikin YouTube yang menaik-naikin AdSense atau apa gitu. Menurut lu gimana sih kayak gitu? Lu denger menurut gua apanya Kemalnya atau Uusnya? Dua-duanya. Kalau dari menurut lu Uus bereaksi kayak gitu? Gimana tuh? Mungkin pandangan dia kalau ada masalah ngomongin langsung ya. Iya. Dia kan suka gitu tuh kalau dia enggak sebelum sama dia ditemuin sama dia disamperin. Gua juga gua samperin. Iya. Yeah. Coki kemarin buktinya. Oh iya. Cuman sekalian gua bikin konten. Uus harus bikin konten juga. Buat gua wajar lah mungkin kalau misalnya emang pengen ngejaga supaya pertemanan. Cuman kan masalahnya toh gibah juga enggak menjaga pertemanan. Nah, gitu. Gibah? Iya sih. Jadi ya gibah juga kan ngomongin komik tanpa ada komiknya. Iya. Buat gua enggak beda jauh sama Kemal, cuma bedanya Kemal frontal dan betul menunjukkan enggak suka yang benar-benar. Bedanya itu aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin komik harus di depan, ya lu juga melakukan hal yang kayak gitu, harusnya Uus juga ngomongin lu gitu. Iya. Enggak tahu mungkin ada bedanya yang dipahami. Gua enggak tahu tuh bedanya apa. Mungkin Uus lebih apa? Lebih enggak suka sama Kemal maksud lu gitu. Lu gimana sih suka gibah tapi pelan-pelan ngomongnya? Enggak, gue biar lu yang ngomong aja. Oh, gitu. Gua enggak tahu kalau itu. Dan gua enggak tahu dan gua enggak peduli. Gua enggak peduli. Nah. Ya, terus si Kemal bikin video itu
Nah, gue lebih concern ke Kemal ya. Karena gue sebenarnya sepakat sama Kemal. Cuman yang gue nggak suka di Kemal itu, gue juga WhatsApp si Kemal kan. Gue bilang, Mal, gue nonton video lu, gue mau bikin konten buat counter. Oh, lu WhatsApp Kemal? WhatsApp Kemal. Dibales. Kan gua soalnya WhatsApp Kemal tuh dibales. Kemal, kenapa WhatsApp gue nggak dibales sih? Gue ngajakin Gibah dicuekin terus. Gue bilang gini, gue bilang, ah, gue nggak ngajakin Gibah, gue cuma bilang, gue nggak ngajakin Alkomenu. Gue cuma bilang, gue poin besar dari omongan lu gue sepakat. Cuman beberapa poin gue nggak sepakat. Oh gitu. Gue bilang kayak gitu. Mak, gue mau bikin video tentang lu. Oh, lu bikin video tentang dia? Tentang dia. Kenapa gue bikin? Gue kasih contoh Coki itu. Sebenarnya gue pengen bikin langsung ngomong sama lu. Tapi cuman kan jadwal lu enggak segampang Coki. Iya. Terus dia bilang, "Iya, emang gue lagi sibuk." Dia bilang kayak gitu. Berarti Kemal enggak balas WhatsApp gue, lagi sibuk. Sorry Kemal, maaf ya. Wah, tapi Zabin dibalas. Ya karena gue enggak minta waktu dia, hanya cuma gue minta WhatsApp doang. Nah, terus dia bilang, "Oh ya udah silakan bikin." Gitu dia. Ya, terus gue bikin. Pas gue bikin, gue kayak mikir lagi. Oh, udah jadi nih videonya nih. Udah jadi videonya. Terus gue lagi bikin sama teman-teman gue juga kan, terus gue udah bikin tuh kayak, tapi apa pentingnya gue ngomongin Kemal? Gue mikir gitu kayak, gue nggak kantor Kemal, gue kayak, kayaknya nggak usah deh gitu, kecuali gue ketemu Kemal gitu kan. Tapi nggak tahu gue upload apa nggak, soalnya udah jadi, sayang juga, lumayan. Soalnya udah sampai gue catet-catetin tuh poin-poinnya Kemal gitu. Gue kira catet pendapatan AdSense. Itu juga? Enggak lah. Kayak pendapatan sanap gue masih lebih tinggi dari AdSense gue deh. Oh gitu. Nih, poinnya Kemal yang gue menurut gue, ini kan karena Kemal juga ngupload itu di muka umum, jadi gak masalah gitu omongin. Masalah di muka umum. Kayak bikin video itu harus positif, ini yang paling gue garis bawahi. Iya. Bikin video harus positif. Nah, buat gue bikin video itu gak harus positif. Maksudnya kayak bikin konten. Misalkan ini unboxing box kosong. Wow, tidak ada apa-apa. Maksud gue salahnya gimana? Iya, gak salah kan? Buat gue selama itu tidak negatif, baru tidak boleh gitu. Iya. Buat gue ya. Jadi kayak, terus dari situ gue mikir, bikin konten harus positif. Gue nanya lagi nih gitu. Gue mempertanyakan, atau gue yang masih bodoh tidak bisa menemukan sisi positif dari lagu Anjay? Ada lagu yang baru lagi. Ada yang lagu baru. Kata remin gue sampah. Nah, enak lagunya. Gue kayak, ya kan sama lu juga bikin video kayak gitu. Gue nggak masalah tadinya. Masalah karena lu ngomong harus positif gitu. Oh, tadi lu nggak ada masalah dengan video? Silakan. Lucu ya lucu buat gue. Lucu tuh lagu. Mal, gue bukan menghina. Gue ngomong apa adanya ya. Gue ngomong apa adanya bukan berarti gue nggak suka sama lu. Yeah. Buat gue emang lucu. Kemal orang. Ya maksud gue asik. Anjay. Buat gue itu lucu. Terus kok misalnya gue terus kok misalnya gue ngomong lucu berarti gue nggak suka sama lu? Belum, enggak dong. Terus kayak misalnya balas dengan karya dong Win. Terus kok misalnya gue makan nasi goreng terus nasi gorengnya nggak enak, gue harus bikin nasi goreng dulu baru komen nasi goreng lu? Kalau lu bikin nasi goreng, lu makan nasi goreng dan nggak enak berarti itu yang bikin Intel. Intel apa gue? Intel kan suka nyamperin tukang nasi goreng. Jadi gitu intinya ya, buat gue ya balas dengan karya juga buat gue kurang tepat ya, karena nggak harus bisa semua hal baru bisa kita kritik gitu. Iya. Ya itu pendapat Kemal, ini pendapat gue gitu. Gue nggak sepakat sama lu mal, bukan berarti gue nggak suka sama lu. Gue nggak suka sama pendapat lu, bukan berarti gue nggak suka sama lu kan. Ya terserah lu mau aneh-aneh lagi juga nggak masalah. Apa-apa. Kan hiburan juga buat kita. Maksudnya viewernya banyak, mereka kan hibur. Maksudnya si dislike-nya juga banyak. Iya. Oke. Okay. Itu banyak dislike gue liat yang dislike-nya banyak. Lebih banyak dislike-nya daripada like-nya. Itu yang jelas yang MLI militan. Iya, yang dislike MLI kan. Yeah. Karena buat gue argumen lu nggak kuat sih. Gitu. Dan lu pakai kata yang negatif, tapi argumen lu nggak kuat. Jadi orang nggak suka. Berarti Kemal nanti lu harus bikin lagi. Di gibah ini. Nah, ayo Kemal, kesini Kemal. Dia kan komenin si video Emily yang apa? Nyamar jadi Atta Halilintar. Menurut gua itu lucu banget sih. Iya, menurut gua si Emily kan bikin konten ini untuk menghibur si apa? Viewersnya. Dan Emily pun bilang kalau ini emang buat nyari AdSense doang. Dia kan mengakui tuh. Dia ngaku. Dia selalu mengakui kalau
Iya, kita nyari duit doang. Pansos dia kan. Pansos segala macam dia mengakui itu. Dia mengakui kalau dia menjilat ludah sendiri juga kan, soalnya mereka berdua tuh pernah bilang prank itu kasta terendah dalam YouTube kalau enggak salah. Lu nonton sampai akhir enggak? Prank itu? Prank si Ata? Enggak, sampai akhir. Lu nonton dulu sampai akhir. Biasa nih orang Indonesia nih. Emang sampai akhirnya gimana? Nonton sedikit baru nyimpulin, bangsat. Iya, dia ngakuin jilat ludah sendiri kan. Terus terakhirnya? Apa? Terakhirnya kan ternyata itu bukan prank. Ternyata? Tapi konfirmasi gitu. Ditunjukin videonya Ata, terus ditunjukin ke pemulung, Pak, pernah lihat? Iya, gue nonton itu, gue nonton, nonton itu. Katanya nggak nonton sampai akhir. Nonton sampai habis. Itu emang abisnya? Abisnya kan gitu. Ternyata yang saya bukan bikin prank, saya hanya bikin klarifikasi. Iya. Saya ludah lagi. Oh, begitu ya? Gue ludah lagi sama dia. Oh. Jadi kan dari awal tuh dia bilang gue jilat ludah sendiri. Iya. Ternyata kontennya bukan ngeprank. Oh, bagian itu gue nggak ngeliat. Lu nggak ngeliat ya? Bagian apa? Kesimpulannya kan itu. Gue nonton gue lihat coki anjing tuh. Bapak kan asli ya, Pak? Itu lucu banget. Itu lucu banget. Itu gue rasa coki tanpa sadar ngomongnya lo. Dia kan dia anjing. Dia ngomongnya. Itu tuh gak sopan anjing. Sopan anjing. Dia kan ngomong gitu. Kan gimana palsu Bapak sebagai yang asli. Bapak asli. Iya, saya sudah 16 tahun. Bapak. Saya sudah 16 tahun muluk. Bapaknya kayak banget. Lucu banget. Terus bapaknya ngomong, saya udah 16 tahun gak pernah liat yang kayak gini-gini. Soalnya lo kayak, itu tuh bapaknya kayak direkturan. Saya udah 16 tahun gak pernah liat karyawan gini. Tapi gak apa-apa lah. Emily pasti ngasih duit kan ke dia kan. Pasti gak sih? Gak tahu. Ngasih gak ya? Harusnya ngasih. Kalau gua akan ngasih. Harusnya ngasih. Siapa tau enggak, soalnya si muslim anjing dia pernah ngiklanin kaosnya yang make sapa apa apa gitu. Terus gue bilang, oh dikasih dong. Enggak, saya minta lagi kaosnya. Anjing muslim, eh, kaos lu udah untung banyak lu kasih kayak gitu bapak-bapak. Ya udah emang begitu ya, mereka begini, maksudnya. Dan mereka bikin emang menghibur. Itu kan eksploitasi ya. Maksud gue kayak ini tuh Ata jadi tambang emasnya mereka untuk mendulang viewer-viewer. Karena dia ngumpulin orang-orang yang membenci Ata gitu. Terus dia ngumpulin itu semua, terus ternyata viewernya naik. Kapan Coki dan Muslim akan berhenti ngatain Ata? Kalau Ata pas ngatain Ata udah terlalu berlebihan, viewernya turun. Pasti dia nyari objek lain buat dikatain. Kemal kan mempermasalahkan itu kan sih, kebanyakan bahas Ata. Makanya si Coki dan Muslim kayak seneng Ata begitu. Kalau Ata tiba-tiba jadi alim. Alim jadi keren, lo tidak ada bahan lagi. Bingung. Ata yang, mungkin Ria Ricis dia omongin. Bahasa puisi. Ya Allah. Ya enggak apa-apa. Ria Ricis gua enggak pernah nonton video tapi. Gua juga enggak pernah puisi gitu kan. Enggak pernah nonton. Ya Allah. Anak-anak yang nonton kan. Terus dibilang Kemal ngomong konten Ata Halilintar tuh enggak bagus. Gitu kan intinya ngomong gitu sih. Gue lupa. Pokoknya Ata akan berubah nanti setelah dia dewasa. Berarti Ata belum dewasa. Parah. Dia ngomong gitu ya kalau enggak salah. Iya, ngomong gitu. Gue denger itu. Ata berubah setelah dia dewasa. Buat gue konten Ata Halilintar juga enggak sampah. Oh, udah bagus buat gue. Ya. Gue enggak bilang bagus sih. Ya. Oh, enggak sampah-sampah banget lo ya. Buat gue sih sampah gitu. Tadi lu bilang gak sampah. Buat gue subjektif. Oh, subjektif. Tapi kalau misalnya kita lihat dari objektifnya gitu, apakah konten atas sampah? Buat gue betul-betul tidak gitu. Betul tidak. Karena lu lihat viewernya kan banyak banget. Iya. Terus subscriber 10 juta. Maksudnya berarti ada yang suka. Iya, viewernya banyak tapi komen dimatiin. Emang iya? Iya. Jadi gak ada yang komen. Dia banyak di video nih. Viewernya banyak. Omongan yang tadi saya bisa ditarik lagi gak? Dia komennya dimatiin. Gue bilang anjing jadi. Jadi yang ngata-ngata dia nggak kelihatan gitu. Tapi seenggaknya dia, iya, hampir setiap hari dia mengaku kan king of YouTube. Tapi, salah. Yang king itu bukan lu, king itu ya lu. Lu tak nita ya. Lu nih ya, lu kalau belum minum ini, lu belum king. Boleh ngaku king. Ini king asli. Ini. Gak bisa lu. Lu apalagi minum di gelas gibah nih. Aduh. Gila. Lu langsung lu king sama queen. Iya. Nyatu lu. Gak usah nikah. Gue denger-denger lu kalau gak usah lu yang pernah cerita ke gue deh. Gue beli, akhirnya gue beli mobil segala macam karena gue gak jadi nikah. Oh enggak, mobil udah ada dari dulu. Ya, tapi lu menghambur-hamburkan uang ya, uang yang gue iya. Buat nikah. Iya. Ini nanti gue sebenarnya gue pengen ceritain semuanya di special show gue ya. Wih, ini kisi-kisinya aja yang dikit-dikit. Maksudnya kan gue sempat nanya di Twitter ya, gue mau ghibah sama Zawin. Bahas apa ya? Itu banyak yang request bahas. Tanya dong gimana rasanya ditinggal nikah. Ya ampun. Itu udah pasti sedih mah pasti ada ya. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak sedih. Sedih banget. Oh, ya. Terus. Gue tuh waktu buat tanya nikah tuh gue tidur di mobil 8 hari.
Iya, stres gitu. Oh, lu stres itu? Stres, maksudnya karena gue takut sendiri. Jadi gue ketemu orang, capek banget sampai gak bisa melek lagi. Gue ke mobil, tidur, mandi sebisanya gitu, 8 hari itu. Itu stres banget. Ambil jalan-jalan apa? Ambil jalan-jalan, pindah tempat. Bos-bos gue telepon lagi yang gue rasa dijak. Apoy tau gak? Apoy Wali Band. Oh, Apoy tau. Gue telepon, dia kan senior gue tuh. Bang, mau cerita bang. Tuh gitu. Soalnya dia lagi di, gak bisa bang, gue lagi naik haji gitu. Ya udah, jangan lupa turun. Gue kira nyusur juga, naik haji juga. Udah 8 hari, gue dulu aja. Oh, sampai segitunya lu gitu ya. Dulu waktu bapak gue meninggal aja, gue gak bayar tidur di mobil. Karena dulu gue belum punya mobil. Oh bener ya, nah, masih miskin. Masih miskin tidur di motor kan. Sempat ada rencana emang pengen menikah. Uangnya sudah terkumpul. Terkumpul ya. Gue sebutin yang nominal ya. Sebutin aja. Sebutin, sekitar 200 lebih lah. 200 juta. Kumpul lu buat nikah kan. Buat nikah kumpul. Terus waktu uangnya kekumpul, nikahnya gak jadi. Gitu kan. Waktu gue ngumpulin uang buat nikah nih, nikahnya gak jadi. Lalu uang ini untuk apa? Tentunya buat saya dong, mana sih ini. Terus kalau misalnya ada yang bilang gini, Win kan nanti juga lu nikah. Gue gak bisa, wanita baru, perjuangan baru. Oh gitu. Gitu, buat gue gitu, gitu. Perjuangan bersama ya pastinya. Aduh, ya. Akhirnya uangnya gue ambil-ambilin. Gila coy, gue lagi duduk nih. Gue ke Point Square. Anjir gue segalet dah beneran. Oh 200 juta ya enggak? Oh, gue stres sampai orang parkir motor, motornya gue bayarin. Gak mungkin anjir. Masa iya sih? Serius? Beneran anjir. Gimana? CBR 2,5. CBR? Gue abis makan di warteg. Ada CBR datang. Gue lagi ngerokok kan di luar kan. Terus gue bilang temen gue, motor bagus tuh. Iya Win, lu juga pengen dari dulu kan beli. Iya ya, apa gue beli ya. Terus lu tungguin. Gue nunggu setengah aja orangnya keluar, gue samperin. Mas motornya bagus, saya bayarin deh. Oh iya emang lagi mau dijual. Ya udah gitu. Sampai sekarang motornya gak kepake aja. Pokoknya nah yang itu tuh yang pengen gue jadiin materi nanti buat spesial show gue. Nanti udah tau gak spesialnya kapan? Spesial show-nya. Jadi targetnya sih tahun ini gue mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan. Jadi gue ke Kalimantan, targetnya nih. Ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian. Papua ya sekarang namanya. Oh, katanya lu mau ke Papua enggak jadi? Hah? Katanya enggak mau gue ke Papua. Nanti, tapi enggak tahu. Enggak tahu, tapi rencana dulu ya. 16 Februari ini gue ke Kalimantan. Tadinya kan malah awalnya niatnya gue mau ke Thailand dulu kan. Ternyata, naik gunung juga? Enggak. Di sana kan enak buat mabok. Enggak. Di Thailand enak aja. Enggak, enak. Kopi ini. Wah. Zaun tidak pernah mabok, tidak pernah. Tumpah kan. Gila. Oh, rencananya emang mau jalan-jalan. Nah, abis itu baru maksudnya cerita gue jalan-jalan dan pengalaman gue sebelumnya itu gue ceritain di spesial show gue. Rencananya akhir tahun ya, semoga terrealisasikan. Amin. Ya udah, Zawin, terima kasih sudah bergibah bersama. Mantap. Zawin, karena udah masuk gibah, lu dapat gelas bergunjingan ini. Wah, gelas yang membuat air putih jadi AM.